Halo Sobat Spot, kembali lagi di channel Otak Ngepas. Hasil pertandingan badminton Yonex Taipei Open hari ketiga babak 16 besar pada hari Kamis 22 Juni 2023. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Hasil pertandingan badminton Yonex Taipei Open hari ketiga babak 16 besar, Kamis 22 Juni 2023. Hasil pertandingan di sektor tunggal putra. Pebulu tangkis asal Indonesia Chico Aura Dwi Wardoyo menang 2-1 atas pebulu tangkis asal Malaysia, yakni Leong Jun Hao. Poin pada game pertama, 21-18. Di game yang kedua, 14-21, dan pada game yang ketiga, 21-16. Hasil pertandingan di sektor ganda putri. Pasangan asal Indonesia Melisia Trias Puspitasari dan Rachel Alicia Ross kalah 0-2 atas pebulu tangkis asal Korea, yakni Lee Yu Lim dan Shin Seong Chan. Poin pada game pertama, 15-21. Di game yang kedua, 18-21. Hasil pertandingan sebelumnya. Hasil pertandingan di sektor ganda campuran. Pasangan asal China Taipei, Xing Min Hao dan Zheng Fei San menang 2-1 atas pebulu tangkis asal Indonesia, yakni Rehan Noval Kusarento dan Lisa Yuku Sumawati. Poin pada game pertama, 25-23. Di game yang kedua, 16-21. Dan di game yang ketiga, 21-19. Hasil pertandingan di sektor tunggal putra. Pebulu tangkis asal India Pranoy HS menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Indonesia, yakni Tommy Sugiarto. Poin pada game pertama, 21-9. Dan di game yang kedua, 21-17. Hasil pertandingan di sektor ganda campuran. Pasangan asal Indonesia Jafar Hidayatullah dan Aisyah Salsabila Putri menang 2-1 atas pebulu tangkis asal Indonesia, yakni Rino Frivaldi dan Pita Haningtyas Mentari. Poin pada game pertama, 15-21. Di game yang kedua, 21-13. Dan pada game yang ketiga, 21-19. Hasil pertandingan di sektor ganda putri. Pasangan asal Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi menang 2-0 atas pebulu tangkis asal China Taipei, yakni Chun Yu Pei dan Sun Wen Pei. Poin pada game pertama, 21-19. Dan di game yang kedua, 21-11. Hasil pertandingan di sektor tunggal putri. Pebulu tangkis asal Indonesia Putri Kusuma Wardani menang 2-0 atas pebulu tangkis asal China Taipei, yakni Huang Qingping. Poin pada game pertama, 21-13. Dan di game yang kedua, 21-19. Itulah hasil pertandingan badminton Yonex Taipei Open hari ketiga babak 16 besar. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam sportivitas.